Pemirsa, puluhan balon udara berbagai bentuk menghiasi langit sebuah kota di Swiss untuk memeriahkan Festival Balon Udara Tahunan. Seperti inilah pemandangan langit bertaburan puluhan balon udara yang menghiasi kota Châteaudun, Swiss, Sabtu kemarin waktu setempat. Sebanyak 70 pilot balon udara dari 15 negara turut berpartisipasi dalam Festival Tahunan Balon Udara yang digelar untuk ke-40 kalinya ini. Meskipun kabut tebal sempat menunda pelaksanaan festival, puluhan ribu pengunjung diharapkan hadir dalam festival yang dijadwalkan akan berlangsung hingga 9 hari mendatang. Selain balon udara, festival yang digelar pertama kalinya pada tahun 1979 ini juga akan menyuguhkan beragam atraksi yang dijamin akan memanjakan mata para pengunjung.